Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anastasia, pastinya di channel YouTube aku ya. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia dan dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin. Nah kali ini aku mau review lagi salah satu mall masih di daerah Depok ya. Pasti teman-teman udah tahu ya, dari bagian depannya tuh udah kelihatan mall apa kali ini yang aku mau review. Ya benar banget, kali ini aku mau review Ciplas Depok atau City Plaza Depok ya, yang dulu dikenal sebagai Plaza Depok. Berdiri di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Nah seperti ini ya. Sekarang aku sudah berada di bagian basement. Tadi sudah parkir kendaraan, lanjut aku mau masuk ke dalam mallnya. Begitu masuk ke dalam mallnya, kita disambut oleh fashion atau baju-baju yang dijual di Ramayana ya. Memang Plaza Depok ini dikenal dengan Ramayana Depok. Tapi sekarang sudah banyak tenan-tenan yang bergabung di sini seperti resto-resto, ada juga wahana bermain anak-anak ya. Ini untuk di lantai dasarnya seperti ini ya, ada baju-baju anak. Nah, di sebelah sini di lantai ini juga ada Robinson Mart atau Ramayana Supermarket. Banyak promo-promonya apalagi kalau di Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Sekarang lanjut lagi, aku mau naik satu lantai. Nanti aku nemenin kalian ada apa di lantai berikutnya ya. Nah kira-kira seperti ini ya untuk tampilan dari Ciplas Depok. Ya aku sekarang udah sampai di lantai satunya dan masih diisi oleh barang-barang atau produk-produk dari Ramayana seperti baju, sepatu, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita naik lagi yuk satu lantai. Nanti kita lihat ada apa sih di lantai berikutnya. Nah dari sini udah kelihatan ya, untuk di lantai duanya itu ada bioskop dari XX1. Nanti aku akan liatin kalian ya, gimana sih untuk bagian dari deket bioskop XX1 nya di sini ya. Tapi menurut aku bioskop itu cukup luas loh, cukup besar. Nah kira-kira seperti itu. Lanjut lagi, aku mau jalan ke depan. Nah di sebelah sini itu ada brand dari Sport Station ya. Jadi kalian yang lagi cari brand Sport Station bisa naik ke lantai 2 di paling atasnya. Sepertinya di Sport Station ini lagi ada beberapa perbaikan ya, tapi sedikit sih kayaknya. Lanjut lagi jalan ke depan, nanti di depan sana itu ada food court loh. Kalian pasti tahu banget ya yang udah sering main-main ke Ciplas Depok. Nah di sebelah kanan juga ada brand dari Skechers ya. Nah di depan sana sudah kelihatan tuh untuk food courtnya. Untuk makanannya juga banyak ya, ada macam-macam variasinya. Yuk kita lihat ya dari dekatnya. Tempatnya bagus, suasananya enak juga loh buat makan-makan kumpul-kumpul bersama keluarga. Nah menu-menu atau pilihan makanan, minuman dan jajanan lainnya banyak banget di sini. Gak kalah serunya, di lantai ini juga ada wahana bermain anak-anak. Jadi buat kalian yang mau ajak main anak-anak kalian di Ciplas Depok, langsung aja ya ke lantai duanya. Di sini ada dari Play Zone ya, wahana bermain anaknya. Nah kira-kira untuk lantai duanya seperti ini ya. Gimana, nyaman banget kan? Oke banget pastinya ya. Udah gitu tempatnya juga bagus. Ya lanjut lagi ya, aku habis ini mau turun lagi satu lantai. Nanti aku mau liatin kalian untuk tampak bagian depan dari Ciplas Depok ini. Jadi ikutin terus ya, tonton terus video aku sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, dibantu klik tombol subscribe-nya biar kalian juga gak ketinggalan tentang info-info terbaru seputar mall ya. Nah di lantai satunya ada resto-resto. Nah di sebelah sini kanan aku ada dari KFC.
sebelah kiri aku tadi ada dari McDonald's ya. Nanti di belakang juga ada dari Hokben dan juga ada Gokana. Nah, aku sekarang udah ke bagian depan atau bagian luar dari C Plus Depoknya. Kira-kira tampilannya seperti ini dan juga masih ada bazar-bazar pakaian. Juga nanti ada tenan atau booth dari sepatu merek Arfil. Sebelah sini ada resto dari Gokana ya. Untuk kalian yang mau ke toilet bisa ya, letaknya di sebelah Gokana. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Di sebelah sana tadi ada dari Hotband. Ini tampilan dari depannya. Wah, keren banget kan ya. Lanjut lagi ya, nanti aku mau turun lagi satu lantai. Kayaknya sudah semua tempat aku review ya untuk teman-teman semua. Lagi ini aku langsung aja turun lagi satu lantai. Nah, aku turun satu lantai itu udah sampai di parkiran lagi loh. Nah, sebelah kiri itu ada ATM Center. Nah, selesai ya kira-kira review kali ini. Oh iya teman-teman, aku mau info untuk pembayaran tiket karcis parkirnya ya. Di sini bisa cash, bisa juga e-money, jadi bisa dua tipe pembayaran. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe. Semoga video-videonya selalu bermanfaat ya buat teman-teman. Ya, kali-kali yang mau cari referensi mau ke mall mana untuk di akhir pekan nanti. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye, sehat-sehat selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.